Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak ibu para ikhwatal iman yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada tayangan video kali ini insyaallah saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari teman-teman YouTube atau sahabat-sahabat YouTube. Bahkan ini mungkin dari salah satu subscriber ya, yang pertanyaannya ada di kolom komentar. Pertanyaannya ini kurang lebih demikian Bapak Ibu. Pak Ustadz, mohon bertanya, apa boleh berangkat umroh ke dua tanah suci Mekah Madinah memakai uang pinjaman koperasi atau uang bank? Seperti itu ya. Dan bagaimana hukumnya, sah atau tidak? Nah, jadi insya Allah melalui video singkat ini Bapak Ibu, insya Allah saya akan menjawab sesuai dengan kadar kemampuan saya sendiri ya, sesuai dengan kadar ilmu saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit atau sekelumit, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu, tambahan pengalaman, dan bisa dijadikan rujukan dalil seperti itu Bapak Ibu. Baik, terkait dengan uang pinjaman koperasi atau uang bank ini Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan panjang lebar mengenai hukumnya, ada satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa ibadah umrah ini sebetulnya bukan ibadah rukun, beda dengan haji. Jadi kalau ibadah haji itu merupakan rukun Islam yang kelima. Sehingga ketika ada seseorang mampu, ya kan, punya harta, punya uang, maka wajib melakukannya. Beda halnya dengan ibadah umrah Bapak Ibu. Kalau ibadah umrah itu wajib, bukan rukun. Walaupun ada sebagian para ulama memandangnya umrah itu sunnah gitu kan. Tapi kalau kita melihat kepada rujukan dalil, di mana ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-6 Hijriah, ketika bersama dengan para rombongan sebagian sahabat dari Madinah ingin melakukan ibadah umrah ke kota Mekah di perbatasan di salah satu tempat atau daerah yang bernama Hudaybiyah, ini ditolak oleh orang-orang kafir Quraisy. Artinya Rasulullah gagal melakukan ibadah umrah pada tahun itu, yang kemudian Rasulullah kembali ke kota Madinah. Nah, pada tahun berikutnya, pada tahun ke-7 Hijriah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk lagi ke kota Mekah dengan melakukan ibadah umrah yang dikenal dengan umratul qadha, umrah bayar hutang. Seperti itu. Itu dari saking wajibnya. Kenapa para alim ulama ini berbeda pendapat? Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah, seperti itu. Nah, kalau melihat kepada rujukan dalil yang tadi Bapak Ibu, ternyata wajib. Loh, kenapa kok bisa wajib Pak Ustadz? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai membayar hutang umrah. Itu umratul qadha, umrah bayar hutang. Jadi melakukan ibadah umrah pada tahun ke-7 Hijriah. Berarti kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai membayar hutang, berarti wajib dong. Nah, tapi sekali lagi bukan rukun. Nah, ini tolong diingat, bukan rukun seperti ibadah haji. Kalau ibadah haji kan itu termasuk rukun Islam yang kelima. Sehingga dalam konteks ini Bapak Ibu, terkait dengan uang pinjaman, sekali lagi saya akan memberikan solusinya dan tips-tipsnya. Jadi tips yang pertama dari saya yaitu mohon sabar dulu, jangan pernah memaksakan diri. Saya rasa paham ya, jangan pernah memaksakan diri, karena yaitu tadi belum masuk ke kategori istita'ah, belum masuk ke kategori mampu Bapak Ibu. Ya jangan pernah sekali lagi jangan sekali-kali memakai uang pinjaman koperasi. Jangan memakai uang dari bank. Udah jelas-jelas hukumnya itu haram Bapak Ibu. Ya, gak usah diperingan hukumnya. Yang jelas kalau memakai uang bank, uang pinjaman koperasi untuk dana umroh atau dana haji, itu haram hukumnya. Gak boleh Bapak Ibu. Apa sebab? Karena orang yang berangkat umroh atau yang berangkat haji, ketika kita bertalbiyah ya kan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ketika itu Bapak Ibu sekalian, ketika sampai di dua tanah suci Mekah Madinah, kita akan disambut oleh Allah. Kalau niatnya tulus ikhlas karena Allah, ya kan, kemudian bekal yang dibawa dari rezeki yang halal, apa kata Allah? Labbaik
wa sa'adaika niyatuka ikhlasun minallah wa zawjuka halalun taqabbalallahu minkum. Jadi kalau niatnya tulus ikhlas karena Allah, bekal yang dibawa dari rizki yang halal, murni halal, tidak ada uang pinjaman, tidak ada uang koperasi dan segala macam, ya, maka ketika datang di dua tanah suci Mekah Madinah, kedatangannya labbaik akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika niatnya mungkin tidak ikhlas karena Allah, mungkin karena riya, karena ingin pamer, ya kan, karena ingin sombong, karena ingin dipanggil Pak Haji, karena ingin dihormati, kemudian dananya atau ongkosnya dari uang yang tidak halal atau katakanlah haram dan subhat, maka bukan disambut oleh Allah, tapi kata Allah la labbaik wa la sya'daik. Jadi tidak akan pernah disambut kedatangannya, walaupun Bapak Ibu capek-capek ke dua tanah suci Mekah Madinah, tidak akan pernah disambut kedatangannya seperti itu. Jadi sekali lagi, jangan pernah memakai uang pinjaman, koperasi atau uang bank, hukumnya haram. Bahkan saya ada sedikit cerita Bapak Ibu. Pernah di tahun 2004 saya pernah tabarrukan dengan salah satu masyayikh yang ada di Mekah. Ya, masyayikh ini merupakan salah satu masyayikh syekh ya yang sangat masyhur khususnya di kalangan masyarakat Indonesia, yang bernama Syekh Muhammad Al-Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Jadi pada saat itu ada salah satu santri itu matur, salah satu santri itu bertanya, ya Syekh, bagaimana hukumnya ketika orang berangkat haji atau ketika orang berangkat umroh memakai uang dana talangan? Nah, uang talangan atau dana talangan itu bagaimana hukumnya? Maka Syekh ini, seringan-ringannya hukum, kata Syekh, itu la yusammal mabrur, tidak dikatakan mabrur. Dia itu sia-sia, ya. Jadi dia hanya berangkat capek-capek dari Indonesia, tapi tidak dikatakan la yusammal mabrur, tidak dikatakan mabrur hajinya, umrohnya tidak akan dikatakan mabrur. Jadi jangan pernah dilakukan memakai uang pinjaman. Seperti itu, saya rasa jelas ya. Nah, itu tips yang pertama, mohon sabar dulu. Nah, ini perlu diingat, mohon sabar, jangan tergesa-gesa. Nah, tips yang kedua, Bapak Ibu, rajin-rajinlah menabung. Ya kan, rajin-rajin menabung. Sekarang kan sudah banyak nih, seperti kalau di Jawa Timur itu bank syariah banyak, seperti koperasi BMT, seperti itu ya. Tabung aja dulu, nggak apa-apa. Ditabung dulu sedikit demi sedikit. Kalau memang Bapak Ibu itu punya niatan umroh, insya Allah mesti ada jalannya. Jadi kalau niat tulus ikhlas karena Allah, yang tadinya mungkin penghasilannya cuma 50.000, karena niatnya tulus ikhlas karena Allah, insya Allah akan ditambah bisa 100.000, bisa 200.000. Jadi yang 100 untuk makan ya, keperluan keluarga, yang 100 ditabung. Sekarang udah banyak kok Bapak Ibu sistem-sistem seperti itu. Malahan banyak nih ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok, itu karyawan dari BMT, bank syariah gitu kan, banyak. Jadi tabung aja dulu. Insya Allah 1 tahun udah selesai kok Bu. Misalkan kita rajin nabung ya. Nah, seperti itu. Itu tips yang kedua. Kemudian tips yang ketiga, Bapak Ibu perbanyak berdoa. Perbanyak berdoa setiap habis sholat fardu. Ya, habis sholat fardu, perbanyak berdoa. Nggak usah pakai bahasa Arab kalau nggak paham. Pakai bahasa yang difahami aja. Pakai bahasa yang dimengerti, bahasa Indonesia gitu. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, rizki saya semakin lancar, semakin barokah, supaya saya bisa cepat datang ke dua tanah suci Mekah Madinah, berziarah ke Baitullahmu, berziarah ke makam Rasulmu yang kau sucikan ya Allah. Seperti itu. Jadi yang ketiga itu perbanyak berdoa Bapak Ibu. Itu yang ketiga. Nah yang keempat Bapak Ibu, perbanyak membaca istighfar. Jangan pernah dianggap enteng istighfar, jangan pernah dianggap remeh istighfar. Karena istighfar itu adalah sumber dari segalanya. Bisa menghapus dosa, bisa mengabulkan doa-doa. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jangan pernah dianggap remeh, jangan pernah dianggap enteng. Ya mungkin Bapak Ibu punya pikiran, wah saya udah banyak istighfar Ustaz, tapi nggak nyampe-nyampe ke tanah suci. Berarti itu buruk sangka kepada Allah. Jadi husnuzan aja. Jangan suudzon kepada Allah ya, perbanyak istighfar, mudah-mudahan dosa diampuni dan
doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, itu yang keempat ya. Nah, kemudian yang kelima, perbanyak membaca sholawat. Kalau bisa Bapak Ibu, sholawatnya agak panjang sedikit ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, itu apa ya, sholawat yang agak panjang. Ada nih sholawat Ibrahim yang lebih pendek lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya paling tidak satu hari satu malam itu kita sempatkan 100 kali membaca sholawat. Ringan kok ya, daripada kita kadang main HP gak terasa 2 jam, 5 jam. Kita hanya baca sholawat mungkin 20 menit udah selesai, 10 menit bahkan ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Diniatkan dengan apa ya, barokahnya sholawat, mudah-mudahan cepat berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dengan niat tulus ikhlaskan Allah, insya Allah akan diberi jalannya oleh Allah, akan dipermudah seperti ini. Nah, tips yang ketujuh dari saya, perbanyak membaca zikir la haula wala quwata illa billah. Ya, enggak usah dikasih al-aliyyil azim, cukup la haula wala quwata illa billah itu setelah salat asar 100 kali. Ini juga mungkin sudah pernah saya buatkan videonya, dicoba bisa dicek ya. Ini salah satu amalan yang diijazah dari Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul Jember, yaitu seorang waliullah di tanah Jawa, ya kan, yang terkenal dengan apa, doanya ibarat kilat, doanya seperti petir menyambar, seperti itu ya. Doa akal bar, jadi doanya seperti petir yang sedang menyambar, setiap kali dia meminta langsung diijabah oleh Allah. Jadi ada salah satu masyayikh di kampung saya itu, Bapak Ibu, di daerah saya, beliau sekarang sudah wafat, Allah irhamu ya. Beliau adalah Kiai Haji Abdul Hakam. Kemudian Kiai Haji Abdul Hakam ini, Allah irham, diijazah oleh salah satu masyayikh ya, keturunan dari Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul Jember. Beliau adalah Habib Nisar dari Tanggul Jember. Beliau juga keturunan dari Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Nah, jadi amalan ini cukup dibaca 100 kali setiap hari, yaitu setelah salat asar. Kemudian setelah panjatkan itu, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, 100 kali panjatkan doa dan hajat-hajat Bapak Ibu insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah banyak terbukti. Oke. Nah, yang terakhir, yang ke-8, tips dari saya Bapak Ibu, jika ada di antara tetangga panjenengan mau berangkat umroh, mau berangkat haji, jangan bosan-bosan titip doa, ya kan? Nah, kalau tips dari saya loh ya, jangan pernah titip doa itu hanya sekedar bilisan, dengan hanya sekedar ucapan, tapi titip doa dengan tulisan, tulis di kertas, titip, Pak Bu, tolong nanti didoakan saya di Raudhah Madinah, atau mungkin di Multazam di Mekah, di Hijr Ismail, selesai tawaf, di tempat sa'i, doakan seperti itu, titip tidak apa-apa. Nah, ini insya Allah Bapak Ibu sekalian, solusi yang terbaik dan tips-tips dari saya mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Jadi ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan, sedikit atau sekelumit cuplikan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.